Pernahkah Anda mengalami mimpi tentang badut atau bahkan menjadi badut? Mimpi ini pasti bisa menjadi salah satu pengalaman yang menakutkan. Walaupun kita tahu badut selalu identik dengan keceriaan dan kebahagiaan, namun tidak sedikit yang takut ketika melihat badut, baik itu secara nyata ataupun dalam mimpi. Lalu, apa sebenarnya arti mimpi menjadi badut? Penasaran? Simak berikut ulasannya. Arti mimpi menjadi badut yang sebaiknya diketahui. Banyak sekali mimpi yang mungkin pernah Anda alami ketika tidur. Dari banyaknya mimpi yang pernah terjadi, pastinya Anda selalu penasaran apa sebenarnya arti dari mimpi yang dialami. Terlebih lagi jika mimpi tersebut terasa aneh, misalnya mimpi menjadi badut. Mimpi menjadi badut memang kerap dialami oleh beberapa orang. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang biasa atau bunga tidur saja, dan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai mimpi buruk. Arti mimpi menjadi badut secara umum sebenarnya merupakan sebuah isyarat untuk si pemimpi. Mimpi ini mengisyaratkan jika Anda harus berhati-hati karena ada orang yang ingin mendominasi Anda dengan cara yang sangat licik atau manipulatif. Pastinya Anda harus benar-benar waspada dan mengontrol diri agar tidak mudah percaya kepada orang lain. Namun makna dari mimpi ini juga sebenarnya berbeda tergantung dari latar belakang cerita yang terjadi dalam mimpi. Daftar arti mimpi menjadi badut dan mimpi badut lainnya. Untuk lebih lengkapnya simak berikut ini beberapa arti mimpi menjadi badut dan mimpi lain yang berhubungan dengan badut dalam berbagai kondisi atau peristiwa. Arti mimpi menjadi badut dan tampil di depan umum. Pernahkah Anda mengalami mimpi menjadi badut dan kemudian tampil di depan umum? Jika pernah, ternyata ini menjadi sebuah pertanda buruk. Konon katanya arti mimpi menjadi badut dan tampil di depan umum menjadi sebuah pertanda jika Anda akan mengalami nasib sial atau kemalangan. Arti mimpi melihat badut sedih. Sama seperti arti mimpi menjadi badut lalu tampil di depan umum, ternyata mimpi melihat badut sedih juga menjadi sebuah pertanda buruk. Mimpi ini mengisyaratkan bahwa Anda tidak percaya kepada beberapa orang terdekat, bisa keluarga ataupun kerabat. Hal ini bisa terjadi karena Anda memiliki pikiran buruk terhadap orang tersebut. Nah, untuk itu, maka Anda harus merubahnya agar tidak semakin berlarut menjadi masalah. Arti mimpi sedang menonton pertunjukan badut. Mimpi ini juga mungkin pernah dialami oleh beberapa orang. Di dunia nyata, menonton pertunjukan badut memang sangat menyenangkan karena Anda bisa melihat tingkah lucu dari badut-badut tersebut. Namun bagaimana jika hal tersebut terjadi dalam mimpi? Ternyata arti mimpi sedang menonton pertunjukan badut ini menjadi sebuah pertanda baik. Menurut Primbon Jawa, mimpi ini menjadi sebuah pertanda jika Anda akan segera mendapatkan kebahagiaan setelah bertubi. Tubi masalah yang dihadapi, mimpi ini menjadi hal baik untuk memulai kehidupan yang baru. Arti mimpi dikejar badut. Terakhir ada mimpi dikejar badut. Mimpi ini akan sedikit membuat Anda takut dan bisa menyimpulkan sebagai mimpi buruk. Padahal mimpi ini sebenarnya merupakan sebuah isyarat untuk Anda jika ada teman yang sedang membutuhkan bantuan. Jika memang Anda sudah tahu siapa yang membutuhkan bantuan tersebut, maka tak ada salahnya jika membantunya. Tentang arti mimpi menjadi badut dan mimpi badut lainnya. Nah, itulah beberapa arti mimpi menjadi badut dan mimpi-mimpi lainnya yang berhubungan dengan badut. Terlepas dari benar atau tidaknya tafsir mimpi di atas, maka sebaiknya Anda jangan terlalu percaya karena hal-hal di atas hanyalah sebuah tafsir mimpi saja yang belum tentu benar atau tidaknya. Mudah-mudahan informasi arti mimpi menjadi badut dan mimpi badut lainnya dapat menjadi referensi bagi kita semua. Semoga bermanfaat.